Ketika kita berusaha menjaga lisan kita dari perkataan buruk, dari perkataan yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memperbagus diri kita, baik dari amalan kita, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kata Allah, niscaya Allah memperbaiki amalan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguhnya dia mendapatkan kemenangan yang besar. Ini Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Jadi kalau kita berusaha menjaga lisan kita, tidak mengatakan sesuatu yang buruk, tidak mengatakan sesuatu yang sia-sia, dan kita berusaha memanage betul nih lisan kita, menjaga betul lidah kita, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang buruk ke depannya. Maka kata Allah apa? Allah akan perbagus amalan kita. Allah akan jaga kita. Maka Allah akan benar-benar jaga diri kita. Ya, berangkat dari upaya kita untuk menjaga lisan kita agar kita tidak terjatuh di dalam keburukan.